adalah resep ayam bakar yang mudah dan lezat. Bahan-bahan. Satu ekor ayam, 1,5 kg, potong menjadi 4-6 bagian. 2 hingga 3 sendok makan minyak goreng untuk olesan. Bumbu marinasi. 5 siung bawang merah. 3 siung bawang putih. 2 cm jahe. 2 cm kunyit atau 1 sendok teh kunyit bubuk. 3 sendok makan kecap manis. 1 sendok makan saus tiram, opsional. 1 sendok teh garam. 1 sendok teh merica. 1-2 buah cabai merah, sesuai selera, dihaluskan. Cara membuat. Marinasi ayam. Haluskan bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, dan cabai merah. Campurkan bumbu halus dengan kecap manis, saus tiram, garam, dan merica. Lumuri ayam dengan bumbu marinasi. Pastikan semua bagian terlumuri. Diamkan selama minimal 1 jam, lebih baik semalaman di kulkas. Persiapan memanggang. Panaskan grill atau panggangan. Olesi dengan sedikit minyak agar ayam tidak lengket. Memanggang. Letakkan ayam di atas panggangan. Panggang selama sekitar 30-40 menit, bolak-balik dan olesi dengan sisa bumbu marinasi serta minyak untuk mendapatkan rasa dan warna yang merata. Pastikan ayam matang sempurna dengan memeriksa bagian dalamnya. Penyajian. Angkat ayam bakar dan sajikan hangat dengan nasi putih, sambal, dan lalapan. Selamat mencoba. Ayam bakar ini pasti enak dan menggugah selera. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat ya, Bunda.